Pada prinsipnya ada 5 pos pantau yang dipertahankan oleh pemerintah Kota Pasuruan. 5 itu terdiri dari satu yang di Eksitol Kebon Agung, kemudian yang kedua di Karangketuk, kemudian yang ketiga di Belandongan, keempat di Pengkol, yang kelima di area Pejentrek. Kenapa kok 5 itu yang kita pertahankan? Karena memang itu adalah pintu-pintu masuk orang luar masuk ke Kota Pasuruan. Nah, dengan proses standar, jadi tetap cek suhu tubuh, kemudian juga wajib masker. Jadi mereka yang tidak pakai masker harus balik, nggak boleh masuk kota. Punya di situ. Di samping kalau memang suhu tubuh memang diukur itu pas pengukuran itu lebih dari 37,5, ya sudah harus nggak boleh masuk. Itu yang sisanya yang sekarang sudah tidak ada pos pantau itu berarti sudah tidak ada yang jaga atau masih ada, Pak? Sudah tidak ada posnya. Sudah tidak ada posnya. Jadi memang kita evaluasi untuk efisiensi juga kan, menuju new normal kan kita sekarang, makanya kita pangkas posnya menjadi 5, tapi tetap untuk yang area-area masuk Kota Pasuruan itu kita jaga. Gitu. Nah, kita sedang menuju new normal itu tadi.